Annyeong, halo K-pop cenggu ya. Siapa nih yang saat ini sedang tergila-gila dengan Kim Son Ho? Aktor ganteng ini memang tengah ramai dibicarakan sejak penampilannya sebagai Han Ji Pyeong dalam drama Startup. Aktor Kim Son Ho menorehkan namanya sebagai salah satu aktor yang sedang naik daun berkat perannya dalam drama populer Netflix Startup bersama Suzy. Membuntuti hasil tersebut, baru-baru ini pengakuan di masa lalu mengenai obsesinya dengan Twice kembali muncul. Dilansir dari Korea Bu, dalam sebuah wawancara pada Januari 2018 lalu, Kim Son Ho mengungkapkan playlist pribadinya yang berisi lagu-lagu favorit. Di antara lagu-lagu seperti Stay With Me, Sam Smith, dan What Was That dari A Curve, lagu favorit nomor 1 Kim Son Ho pada saat itu adalah milik Twice, Heartshaker dari Twice lebih tepatnya. Saya adalah penggemar Twice, dan menurut saya Heartshaker adalah yang terbaik. Melalui Twice, pemeran Han Ji Pyeong dalam drama Korea Startup tersebut mengaku memahami perasaan penggemar terhadap biasnya. Saat ditanya siapa member favoritnya dari girl group tersebut, Kim Son Ho menyebut Dahyun adalah favoritnya mutlak. Saya hanya mencintai Dahyun. Saya berharap saya memiliki anak perempuan seperti Dahyun. Ketika saya hanya menonton Twice, saya merasa bangga di dalam, kata Kim Son Ho. Netizen menyukai pengakuan Kim Son Ho di masa lalu tersebut. Beberapa komentar dari mereka yaitu, saya ingin anak perempuan seperti Dahyun juga. Memang mereka mirip satu sama lain. Dahyun menggemaskan. Dia benar-benar bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan dia menyukai fitur-fitur Asia.